Derong balukar tina cai modal lantaran gorong-gorong handapeun tol kilometer 118 mendek, tanah anu panjangna teu kurang ti 300 meter tur jangkungna leuwih ti 1 meter, urug nyeur sajumlahing imah warga di Kampung Hegarmana, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Eta musibah anu karandapan poe Salasa mangkukna teh ngabalukarkeun 10 imah warga kaseueur tanah pangurugan, tur 8 imah sejenna rusak parna. Musibah urug karandapan poe Salasa kapeutingkeun di Kampung Hegarmana, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Balukarna 10 imah warga kasaeur taneuh pangurugan anu mangrupa leutak tur 8 imah sejenna rusak parna. Ceuk katerangan warga katut petugas BPBD, eta musibah teh di erong balukar gorong-gorong anu pernahna dihandapeun jalan tol kilometer 118 mendet ku taneuh pangurugan. Hujan anu ngecerek ngabalukarkeun cai nyangkrung tepi ka 15 meter tur legana badis dano sisieun pisan tol. Eta cai teh ngarembes tur ngabalukarkeun urug tepi ka nyaeur sajumlahing imah warga di Kampung Hegarmana. Ini kasat mata di bawah ini ada pergerakan tanah. Kalau Bapak nggak percaya boleh panggil dari ITB suruh ke sini. Ini di bawah ada pergerakan karena di atas ada genangan air lebih luas. Udah saya kemarin minta Pak tolong jasa marga ini air disedot lagi. Kalau pihak jasa marga berkurang sekitar 5 meter waktu itu. Nah, karena terjadinya hujan terus-menerus waktu itu sekarang, nah jadi bertambah jadi penuh gitu. Penuh lagi sekarang udah penuh lagi. Itu lebarnya kira-kira berapa, Pak? Luasnya? Duh, kalau luas cuman kurang-kurang ini kan. Kurang pokoknya seperti berbentuk situ. Petugas BPBD anu aya di lokasi sarita ngadata warga. Kepala BPBD Kabupaten Bandung Barat Dudi Prabowo tacan bisa nyindekeun marga lantaran tataneuh ngiser tepi ka urugna. Sarajan kitu di erong balukar gorong-gorong anu mendat. Di lokasi terjadinya longsor di Kampung Hegarmana, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, di mana tadi sekitar pukul 19.00 telah terjadi longsor yang diakibatkan dari, untuk sementara dugaan kami, dari tersumbatnya saluran air yang ada di bawah jalan tol yang mengakibatkan terjadinya longsoran. Dampak dari longsoran ada 10 rumah yang mengalami rusak berat, yang 2 rumah itu rata dengan tanah, dan yang 8 ini sudah tidak bisa ditempati. Tapi ka poe Rebo pabeberang, petugas gabungan anu ngawengku polisi, TNI, turta BPBD, ngevakuasi warga turta ngadegen tenda darurat. Eta kaayaan teh disorang lantaran kaayaan taneuh ngiser masih siaga 1. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.